Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Selepas dikecam bertalu-talu gara-gara melakukan adegan dipeluk lelaki dalam video sebuah drama, pelakon Zara Zia menyesal dengan perbuatannya. Zara memohon maaf atas yang terjadi dan berjanji akan lebih menjaga batas sebagai seorang muslimah bertudung pada masa akan datang. Rasa sedikit ralat dan menyesal pun ada juga sebab saya tidak fikir panjang. Sepatutnya benda seperti itu tidak berlaku sekaligus tidak timbul isu sebegini. Saya sedar kilaf saya kerana melakukan sesuatu yang tidak manis dengan image saya. Sebagai manusia yang banyak kilaf, saya terlepas pandang hal yang tidak sepatutnya. Dunia lakonan ini luas, kalau saya terangkan benda akan jadi panjang, katanya. Begitupun pemilik nama lengkap Zainurul Razia itu berkata babak tersebut bukan dibuat semata-mata ingin mencetuskan kontroversi. Saya tidak tahu akan mengakibatkan perdebatan dalam kalangan penonton. Saya bukan selebriti yang mahu kontroversi. Semestinya sedih, tetapi nak buat macam mana? Mereka yang hilang hormat kepada saya pun manusia biasa juga, tetapi jangan terlalu ikut perasaan. Bagi saya, peluang kedua untuk betulkan khilaf. Saya berterima kasih kepada sesiapa yang menegur dan yang kecam. Tidak mengapa, harap dapat terima dengan hati yang terbuka, ujarnya.